Ya, cepet banget sih kalian. Widih, udah dateng nih. Karwin Burir IKS ANG Sekasang. Coba lagi. Rui Web Sukamoto Sang Kanji Sang. Didut Mary Wulan XR Da Dea V Kejia Perili. Halo. Ini showroom lagi ada inian baru tau, kayak update gitu, terus banyak efek. Terus aku kayak lagi cobain gitu nih, aku cobain efek-efeknya. Yang pertama nih ada presets gitu, jadi kayak kayak nggak usah ditambah-tambahin efek, dia udah kayak memberikan efek yang bagus gitu, kayak udah make up. Ada cewek, ada cowok. Nih misalnya ini nggak pakai Samsung nih. Aduh buluk banget ya nggak pakai Samsung. Aduh nggak pede, nggak pede, nggak pede. Nah terus ini kita ada efek ini nih. Preset pertama ini cewek. Ini preset kedua nih. Smooth banget. Smooth like butter. Terus ini efek cowok guys. Oh oke, tirus banget ya guys ya ternyata. Ah apa emang saya udah tirus dari sananya? Apa emang? Saya jadi bingung. Ini efek kedua, efek selanjutnya ini cowok kayak nggak terlalu filter tapi smooth gitu ya kan. Terus ini itu ini cewek. Oh my god, tirus banget. Ini bukan saya. Apakah saya alien? Selanjutnya dari sini ke sini. Wede. Ini oke sih. Tapi agak sedikit gelap. Waduh, tiba-tiba terang banget ya ini efeknya kayak terlalu beauty gitu ya. Terus ini yang terakhir. Oh ya oke sih, ini oke sih. Kayak sedikit natural dibanding yang lain. Mendingan ini atau ini guys tuh. Dua-duanya oke sih menurut aku. Ini yang pertama sama yang terakhir. Ini yang pertama, ini yang terakhir. Terus habis itu kita lihat filter ya. Aku udah pernah coba sih filter-filternya. Oh, kayaknya makin banyak deh semenjak update. Ini original nih, nggak ada filter. Ini nggak ada filter apa-apa nih. Ini Hokkaido. Ini filter Hokkaido. Setengah Hokkaido setengah. Kalau Hokkaido full segini, terlalu putih. Ini jadi kita kayak coba-cobain yang setengah-setengah aja ya. Kalau ini kampah. Kayak gini, kalau full, kalau setengah kayak gini. Kalau ini chalk, cream, ini grey, kayak sepia gitu ya guys ya. Terus ini red lips. Sini film, filter film. Terus ini quiet, ini old time, ini orange view. I don't know how to spell this. Ini Lolita, macaron, peach, mouse,
sun oxygen bubble. Ni misce misce. Ini fade. Kalau full jadi black and white ini. Bagus juga black and white. I love black and white. Ini story. Ini Seattle. Ini cherry. Cherry. Ini seashore. Seashells. She sells seashells by the seashore. By the seashore. Journey yang terakhir. Yay. Kalian suka yang mana, guys? Terus ini ada virtual background juga. Yang ada di siang tersedia di sini. Ada nature. Okay, ini ceritanya aku lagi healing-healing. Ceritanya hari ini aku lagi healing. Ceritanya ini aku lagi healing. Ini lagi healing di kayak pegunungan gitu. Ini pegunungan bukan sih? Ini tuh apa sih? Oh, enggak ya, ini ijo rumput dan pohon gitu ijo, kayak lagi mau syuting MV Sugi No Season gitu ya, guys ya. Cuman bedanya ini enggak ada golfnya. Ada golfnya enggak sih sini? Enggak ada ya, guys ya. Ini di mana ya, guys? Kira-kira hutan. Go green banget. Okay. Di kita lanjut. Background berikutnya ini ceritanya, oh. Ceritanya aku lagi di ruang tamu. Apa ya? Ruang apa ya? Ruang santuy. Ceritanya ini ruang santuy ya, guys ya. Nih. Ini ada lampunya di sini. Mana nih kok enggak ada sih? Nih, di sini ada lampu. Di sini raknya, ada jamnya, ada sofanya. Ceritanya aku lagi duduk di sofa. Share house 48. Halo guys, welcome home. Selamat datang di rumah saya. Showroom ya, jadi showroom. Jadi apa namanya, menampilkan ruangan gitu ya. Ini adalah ruangan saya. Iya, pala saya emang lebih gede daripada lampu ya, guys ya. Kasih. Terus ini saya selanjutnya saya lagi di oke, ceritanya saya masih balita umur 5 tahun. Terus ini playground saya gitu. Ini tempat saya bermain di sini. Terus di sini ada pajangan-pajangan gitu. Ini ada skincare di sini. Emang ini skincare, soto ibet. Nggak tahu lah ya, guys ya, apaan. Pajangan ya, guys ya. Ada tumbuh-tumbuhan, tanaman di sini ya kan. Ini apa, buku? Oh ya, ceritanya buku mewarnai, buku membaca. Tuh, ini di sini ada tenda, semacam tenda gitu ya. Ada bantal-bantal gitu nih. Yay.
selanjutnya aku sekarang pindah lagi teleport ke gimana nih? Showroom. Oh, ini kayak kayak semi-semi Hogwarts gitu ya. Oh ya, ini ceritanya kayak aku lagi kayak di England gitu atau kayak di Paris gitu, kayak di Europe gitu ya kan, kayak orang-orang. Kenapa orang-orang pada ke Paris sih, kan saya juga pengen ya. Kayak kalau lihat di story tuh semua orang lagi pada ke Europe, ke Paris gitu, saya bingung banget. Kan saya juga pengen ketemu Mbak Jisoo. Mbak Jisoo lagi di Paris. Ini ada showroom di sini, tulisan showroom. Terus di sini ada banyak banget buku nih, tebel-tebel gitu. Masih siang di sini ya. Ini tempat bekerja ya, ada buku, ada tempat baca buku sama ada lampunya gitu ya, guys ya. Oh my god, ini kayak kalau foto di sini kayak estetik gitu ya, guys ya. Kayak estetik vintage gimana gitu ya kan. Jepang semua tulisannya. Tulisan apa? Tulisan di bukunya. Emang kalian bisa baca, guys? Tulisannya aku udah sedekat ini, aku tetap gak bisa baca. Emang itu tulisan Jepang? Entah, aku kayak gak lihat. Gimana sih cara foto biar esketek gitu? Kitanya lagi pilih buku. Buku yang mana ya? Yang ini aja kali ya. Yang ini. Apa yang ini? Aduh, gak nyampe. Gak nyampe. Aku pendek. Gak nyampe. Tolong bikin ini ya, saya seperti teleport gitu ya. Cuing! Selamat datang. Welcome to Paris. Bonjour. Bonjour. Welcome to Paris. Showroom. Oke, udah. Malu. Oke, kita lanjut ke ini aja. Ini di mana nih, guys? Ceritanya apa sih nih? Studio. Oh, kayak lagi di studio estetik gitu ya, guys ya. Coba. Bisa nggak ya duduk di sini?
Ceritanya ini lagi duduk. Oh, ini seperti di rumah Uma ya, guys. Halo semuanya, selamat datang di rumah Uma. Suara kuda. Maaf ya, haus. Dia akan ngomong. Oke, selanjutnya kita ada di apa nih katanya? Katanya ini stage. Emang ini stage? Emang ini stage? Oh, showroom. Oh, gitu ya. Oke deh. Nah, gimana guys menurut kalian dari semua background yang ada di showroom ini? Yang terbaru dari updatean showroom, ya kan? Yang terupdate, terkini. Kalian paling suka background yang mana? Coba komen di bawah. Kebun. Di sini. Paling suka di sini ya. Kayak wah, langitnya biru sekali. Panas. Wah, hanya di sini saya bisa berjemur. Walaupun panas dan terik, tapi saya tidak akan hitam. Langit biru, cinta searah. Cia. Iya. Berapa banyak lagi mimpi yang kan kulihat? Kami adalah sang generasi penerus. Siap menguras keringat agar tidak menyesal. Berapa banyak lagi mimpi? Ketika saya lupa ya guys ya. Oreo Sugino Season ya guys ya. Oke, coba kita lagu Sugino Season. Pohon daun pun terjatuh, daunnya jatuh nih kan. Piknik dulu ya guys ya. Yang kulihat kami adalah sang.
Saya lupa ya Korea videonya kayak gimana. Yeah. Oi 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 oi. Main grup. Mantap, keren banget. Yeay. Oke, ini bagian beauty shot. Oi, yeay, mantap. Udah capek. Apaan lagi ankur. Zora kata omoi, langit biru cinta sa'alah. Mohon maaf ya, saya nggak bisa joget lagi, cukup tadi aja. Badan lagi sakit semua ya guys ya. Rambutnya pun terkilas oleh angin. Lari sendirian di tanjakan yang biasa itu. Kayak lagu apa guys? Ah, nggak ada yang tahu nih.
Iya benar. Yang tahu-tahu aja guys. Ya TTA, yang tahu-tahu aja. Cinta searah di bawah lagi. Yay. Udah. Udah. Lagi mulu. Ya udah kita ganti background komo lagi. Kan ini udah kan kalau sesuai background harus sesuai dengan moodnya dan lagunya gitu. Kalau ini apa lagi yang cocok ya? Kalau ini apa? Bingung. Nina Bobo. Kalau ini apa, guys? Apa ya? Darah Cina, bener juga darah Cina. Guru-guru, teacher-teacher. Thank you lampu diskonya. Tadi siapa yang kasih lampu disko? Karista, Kak IGG, Kak. RF, makasih. Cara mencinta untuk ceroboh.
Di perpus gak boleh berisik ya. Lagi showroom. Apa? Udah, kamu sering. Udah. Kenapa gracias? Gracias, kenapa, guys? Semangat, gracias. Menang. Gracias menang. Gracias menang. Congrats! Ih, keren banget sih. Ih, keren banget sih. Kok bisa sih? Wih, bangga loh aku. Ih, bangga banget. Gils, gils. Menang nih, traktir dong. Asik. Kita bakal ditraktir nih, guys. Satu showroom ya kan. 4.000 orang ditraktir nih, guys. Sama yang menang ya kan. Mobile Legend. Widih, jago-jago juga nih. Gak sia-sia emang ya, tiap hari ya kan main MOBA. Hari-hari MOBA gak sia-sia ya kan, menang keren banget loh. Dapat hadiah apa, guys? Keren banget sih, bangga loh aku. Habis ini masih ada tanding lagi. Semangat buat next match. Semoga menang terus ya. Udah lama ya gak main MOBA jadi keinget. Udah lama banget gak main MOBA. Apa kabar ya? Guys, tadi JKT ada di GTV tahu bawain lagu tiga lagu maksudnya. Kenapa saya ngomong balik-balik? Bawain tiga lagu. Koi Suru, Fortune Cookie, Honest Man sama River. Nonton gak, guys?
Asik, mantap nonton. Keren, keren. Gitu dong nonton. Nanti kalau ada JKT tampil di TV lagi, nonton lagi ya. Amin. Iya, nanti hari Minggu aku show RKJ. Siapa yang dapat tiketnya? Hari Minggu. Aku teater. Dikasih info mazeh. Sempom malah. Ya udah kalau nggak dapet nonton online aja. live streaming. Dikasih info. Aku pengen makan yang manis-manis. Kayak pengen yang manis-manis gitu. Apaan sih diomelin sotoy? Ya, sotoy. Karena nggak tahu kayak kayak abis makan tiap abis makan yang asin pengen makan yang manis gitu itu loh guys kayak pengen nyemil pengen nyemil. Nolong kecap. Bentar ya, guys.
Nggak usah sosokan ngeprank. Emang dikira saya nggak bisa baca komentar Anda semua? Guys, ayo guys, kalian bikin tren ini sama aku. Ini aku kasih ini ya. Buat kalian nanti edit sendiri. Ceritanya ini kalian dulu. Tuh, udah guys. Habibi. Be a good lover. We share with each other. I said. Something I wanted to feel.
anything for me. Buy a big diamond ring for me. But you get down on your knees for me. Pop the pretty question right now, baby. Would you do anything for me? Buy a big diamond ring for me. Would you get down on your knees for me? Pop the pretty question right now, baby. I wanna ruin our friendship. Where I was instead. When did you join? Guys, emang aku punya eye smile gak, guys? Enggak deh kayaknya. Enggak tahu, aku enggak punya. Aku smile-nya biasa aja kayak. Ah, jelek. Enggak. Pengen ikutan tren ini ah. Baby, please don't go. If I wake up tomorrow, will you still be here? Kenapa ya, saya tuh kayak suka kaget gitu loh kalau misalnya tiba-tiba saya tuh ada di FYP saya sendiri. Kayak Mm-mm. Ow.
feel sorry. Lala tuh siapa sih guys? Guys jujur sama aku, Tante Lala itu siapa? Guys Tante Lala itu siapa guys? Aku kan gak tau Tante Lala ya? Hah? Guys aku mau sambil makan tapi aku makan siomay. Nih, mau lihat gak? Tetetera. Siomay. Takut jatuh. Temennya Tinky Winky. Enak. Oh my. Mainnya kayak gini nih guys. Dararari dari. Mengusmen lagi, baby. Melody, yeah. Dimsum, iya. Siomay dimsum. Emang siomay di sangka emang apa lagi? Emang dimsum sama siomay sama? Siomay yang kayak gini kan termasuk dimsum juga. Dararararirari. Beda, sotoy banget sih yang bilang beda.
somai kan ada berbagai macam jenis, nggak cuman dimsum kan ada berbagai macam jenis, nggak cuman somai doang. Dimsum tuh ada somai dimsum, ada dimsum hakau, ada hakau, ada banyak. Tapi beda sama siomay yang kayak siomay yang abang-abang itu. Itu juga siomay, tapi beda. Yang sama batagor siomay itu. Kalau saya suka semuanya. Terutama dimsum. Ayo. Ini lama banget. Ayo, I'm an explain what you probably never see me. I push the love and genie, touch a magic like a mini. My body shaped like genie booty, dreamy with his teeny. Yes, I told him to get tight, I'm so he dreamy when he leave me. I go hard in a boot, wiki five, you give me the loot. Masa yang asli. Ayo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, touch a magic like Houdini. My body shaped like genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get titled, so he's dreamy. When he leave me, I go hard in the book. Tata rap yang aslinya lambat. Ayo, I'ma explain what you probably never see me. I push a Lamborghini, touch a magic like Houdini. My body shaped like genie, booty dreamy with a teeny. Yes, I told him to get style, so he's dreaming. Well, leave me, I go art in a boot. Picky five, just give me the loot. I'm a crazy millionaire. Call me Stacy. Ya guys, udah lah, aku jadi rapper aja deh. Nge-rap aja deh aku. Kok di JKT gak ada bagian yang nge-rap ya? Padahal aku pengen loh dapat part nge-rap aja deh aku. Gak usah part nyanyi, gak apa-apa. Semoga lagu JKT ada yang nge-rap. Amin.
siapa tahu. Enak. Hening, emang kenapa sih nggak bisa hening dikit apa guys? Kalian hidupnya terlalu banyak. Terlalu nggak bisa diem apa guys? Kalian nggak bisa hening sedikit apa? Mengheningkan cipta sedikit gitu. Bentar aja kayak hening. Hidup kalian terlalu ekstrovert ya guys. Kalau lagi makan tuh harus diem tahu, nggak boleh sambil ngomong. Coba kalian diem deh. Mengheningkan cipta dimulai. Kamu sini, kamu tahu nggak kesalahan kamu hari ini? Gara-gara kamu, kita semua tuh disetrap tahu. Ya udah, cepetan sana, beli es jeruk. Gak pakai lama ya. Keren kan? Saya tadi lagi acting jadi bocil es jeruk. Kalian tahu gak sih? Gak tahu ya. Si es jeruk itu loh guys. Aku lagi impersonate es jeruk. Mantap. Oke, tebak lagi ya, tebak lagi guys. Atau lagi. Tebak, tebak lagi ya. Kan tadi Kristi kan bocil es jeruk. Satu lagi.
Oh ya, ini maaf, aku ganti background dulu ya. Kayak ceritanya kayak lagi di stage gitu ya, guys. What room can a student never enter? Krik 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 krik. Okay, I will tell you the answer. The answer is Wacil mushroom. Emang ada-ada aja tuh bocil. Ada-ada aja. Bocil es jeruk kamu bocil mushroom memang selalu ada-ada aja. Lagi di ini ruang apa namanya, ini ceritanya. Eh, kamu cepetan buka pintu. Aku ha lagi nahan. Siapa lagi ya guys? Tolong dong, please kasih tahu aku siapa yang bisa aku impersonate lagi. Capek ngakak. Aku capek banget lihat video-video masa lalu mereka, kenapa lucu-lucu banget ya? ulang es jeruk. Ceritanya kan kayak lagi di kebun gitu ya guys ya, backgroundnya kayak latarnya, lalu tempatnya lagi tiba-tiba nih ada anak yang paling bongsor itu yang kecil, lebih kecil ceritanya. Eh, kamu tahu nggak kesalahan kamu hari ini? Apa? Iya maaf, aku gara-gara kamu kita semua tuh disetrap tahu. Iya maaf ya, aku udah habis banget sama kulit ini. Yaudah sana beli jeruk. Gak bakal lama ya. Tak nggak hafal kan. Oke, kita lihat dulu kali ya, titik. Adil apa emang?
Bocil mushroom, bocil mushroom. Aku pernah tahu. Tiba-tiba aku datang ke Kristi kayak gitu. Aku tanya, "Kristi, kamu tahu nggak kesalahan kamu hari ini apa?" Terus dia kayak bingung. "Hah? Hah? Kesalahan?" Terus dia kayak mikir kan, mungkin dia mikir beneran. "Gara-gara kamu, kita semua disetrap tahu." Aku bilang gitu kan. Terus dia kayak, "Hah? Setrap? Setrap apa?" Dia nggak sadar, guys. Terus dia kayak panik gitu. Padahal kan aku lagi jadi dia ya ceritanya. Dia ngelek, guys, ngelek-ngelek. Lucu tau guys. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak kesalahan kamu hari? Kesalahan kamu hari ini? Iya, aku tahu. Aku tahu. Aku nggak ngerjain PR. Gara-gara kamu, kita itu disetrap tahu. Disetrap tahu. Yaudah sana. Yaudah sana. Beli es jeruk. Gak pakai lama ya. Bocil es jeruk. Kamu tahu nggak kesalahan kamu hari ini? Iya, aku tahu. Aku bekerja di PR. Aduh, aku capek banget. Oke, kita ulang ya. Ini ceritanya lagi di kebun. Aku Kristi. Kristi kecil. Kamu tahu nggak kesalahan kamu hari ini? Iya, aku tahu. Aku gak kerjain PR. Gara-gara kamu, kita itu disetrap tahu. Yaudah sana, beli es jeruk. Gak pakai lama ya. Mantap. Cut, 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 cut. Udah agak. Adil minta sepeda yang mana, weh? Aku nggak tahu, weh. Emang nggak ada, weh?
Gak capek. Udah jam setengah 11. Cepet banget. Kok bisa sih? Tunggu, ini tuh kayak hari Sabtu gak sih, guys? Kayak ini tuh rasanya hari Sabtu, terus besok hari Minggu gitu. Enak ya? Zizo yang kepedesan, yang kepanasan. Udah tadi hauan haian. Ya ampun, aku udah mau bobo deh. Bentar lagi. Besok hari apa sih? Sabtu, iya besok Sabtu. Hihang hoheng, haha. Pisang goreng kalau panas jadi hihang hoheng. Hauhan, hauhan, hihang, hayang hoheng. Bocil, bocil lucu banget deh. Oke. Makasih yang udah nonton showroom hari ini. Aku sebenarnya showroom tuh cuman buat kayak biar kalian gak kangen aja sama aku, soalnya kayak dari kemarin banyak banget yang kayak kapan showroom, kapan showroom, ci, kapan showroom, kapan showroom, kapan showroom gitu kan. Kayak ya udah deh. Sebenarnya saya agak sedikit trauma sih sama showroom terakhir saya, ya kan. Jadi tolong jangan bikin saya trauma lagi showroom ya. Nanti saya nggak mau showroom. Waduh. Takut. Tunggu, showroom terakhir yang mana? Eh, yang itu kan? Eh, ya, ya kayaknya. Lapangannya gede banget emang. Mau main golf di sini. Emang, ih, apaan nih? Kaget banget. Ini apa? Ini apa, guys? Itu apa? Ini sekarang showroom temanya apa sih? Oh my god, Maria, thank you. Giftnya. Itu giftnya ada dalam rangka apa sih? Aku bingung, kayak ada surprise gitu ya. Bukan yang itu, guys. Aku terakhir yang mana sih? Showroomnya? Oh iya, bukan, bukan. Berarti bukan yang itu.
Dua terakhir. Kaget banget ada ginian lagi. Kak Vivi, makasih. Thank you, Kak Vivi. Itu apa sih? Surprise gitu. Iya, bukan yang terakhir berarti. Itu dia pokoknya. Aduh, jadi PNS jeruk beneran deh sekarang. Makasih, aku bacain podium ya. Makasih Kak Marion, thank you. Makasih Kak Rista, makasih Kak IGG, makasih Kak F. Fatur, Kak Fatur nih. Thank you Kak Alsagia Purwanto, thank you Mas Sang. Wede. Dikasih info Mas Sang. Makasih Kak Nadia. Kok pakai Kak sih? Makasih Nadia. Makasih Kak Fimje. Makasih Kak Kamila. Makasih Kak OpaQ. Makasih Kak Pinka. Makasih Papi Girumon. Widih, nonton showroom aku lagi nih. Mantap nih. Biasanya enggak nonton. Makasih Kak Odi. Kak Odi, thank you. Makasih juga buat giftnya yang udah memberikan gift hari ini. Thank you all. Thank you. Loh kok ini lagi ganti? Podiumnya ganti. Yang pertama Papi Giru, makasih Papi Giru. Yang kedua Kak Vivi, yang ketiga Kak Odi. Yang keempat Maria, yang kelima Kak Pinka, keenam Kak Opek, ketujuh Kak Kamila, delapan Nadia, sembilan Kak Alsegia Purwanto, sepuluh Masang, sebelas Kak Fatur, 12 Kak Yugirl, 13 Kak IGG. Makasih. Selamat beristirahat. Es jeruk plus teh celup sama dengan lemon tea. Bener juga ya guys ya. Kalau kalau es jeruk tambah, kalau es jeruk tambah teh celup tambah mushroom apa? Oh, jadi ada makanan dan ada minuman gitu ya. Boci lemon tea. Makasih ya, guys ya. Thank you deh. Terima kasih yang udah nonton showroom seher nih. Smoke clan set terus ya. Ting Otsukare sama Desta. Otsukare sama Des. Jangan lupa turu. Iya turu. Terima kasih 5.620 orang. 20 penonton. Apa sih? 5.000. Hah? 5.636 penonton. Dikasih info mas eh. Arigato. Sumimasen.
Dadah.